Halo, assalamualaikum pemirsa. Jadi di Jalan Haji Insinyur Juanda, itu tepatnya di sisi jalan sebelah selatan, itu ada penjual masakan ayam betutu khas Bali. Itu namanya Bu Darmi. Jadi bagaimana wujudnya dan rasanya, coba kita review untuk Anda sekalian semuanya, bagi penggemar kuliner. Assalamualaikum Bu, lama gak ketemu guys. Saya pesen ayam betutunya, kita makan sini aja. Nasi kotak nih Bu. Oh iya Bu Darmi, saya dulu pernah pesan di sini nasi kotak banyak. Bu Darmi, ayam betutunya ini panjenengan sudah lama atau gini? Kira-kira berapa tahun? 2 tahun lebih. Sekitar 2 tahun lebih ya. Terus ayam betutunya ini pakai ayam apa Bu? Ayam kampung. Ayam kampung ya. Terus proporsinya berapa loh Bu? Proporsinya kalau pakai nasi 20. Kalau pakai nasi 20. Ya, kalau nggak pakai nasi 16. Kalau nggak pakai nasi 16. Ya saya coba makan di sini Bu yang porsi gede. Tanpa ada apa? Ada lempelo ati ada? Nggak ada. Ceker ya. Ceker. Oh ya. Dulu ada ya. Iya. Ya udah saya pesan makan di sini Bu. Minumnya teh. Ano es jeruk ya. Oke, okay, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Ketemu lagi. Izin mereview. Masukkan ke konten. Oke. Ada 1000 cara buat jaga diri. Pemirsa, ini tampilannya ayam betutu, nasi dan es jeruknya. Penyajiannya cepat, tidak ada 5 menit sudah jadi. Ini tampilan ayam betutunya. Ada ayam betutunya, kemudian ada sambelnya, ada urapnya atau kerawu, kemudian juga ada lalapan, timun dan kemangi. Ini ayamnya dari ayam kampung ya, jadi seperti ini, ada taburan cabenya pemirsa. Sambal untuk ayam betutu itu yang khas itu yang bawah, itu kombinasi antara irisan berambang mentah cabe kemudian dengan daun jeruk kemudian dikasih minyak goreng, sedangkan sambal terasi ini untuk citra lidah orang Ponorogo. Kalau tidak suka sambal yang khas Bali, bisa pakai sambal terasinya. Coba kita rasakan dua-duanya bagaimana. Kita coba, kita rasakan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
habis. Assalamualaikum. Baik pemirsa, ini saya masih di depannya warung Budarmi, di mana saya tadi saya menikmati ayam betutunya. Untuk ayam betutunya Budarmi tadi, sebetulnya saya sudah lama kenal ini. Ini ada di Jalan Insinyur Haji Juanda, tepatnya di sebelah barat totokan jalan baru, Jalan Suramenggolo. Sengaja saya kesini tadi karena memang flu, ingin makan sensasi yang pedas. Ayam betutu memang kan sensasinya pedas sekali. Jadi dari cita rasa ayam betutunya tadi, saya sudah pernah merasakan ayam betutu ini yang ada di Bali, khas Bali aslinya. Dulu pernah dengan rombongan kantor, pernah juga diajak oleh salah satu vendor makan di tempat makan ayam betutu di Bali yang cukup terkenal di sana. Jadi saya bisa membandingkan yang ada di Ponorogo ini. Ayam betutunya Budarmi ini juga termasuk cukup enak. Tadi komplit sajiannya itu ada ayam betutunya, ada sambal khasnya itu, yang sambal dari brambang mentah yang diiris-iris itu ya. Kemudian dikasih daun jeruk, kemudian ada cabenya. Kalau rasanya ayam betutunya itu empuk karena memang dikukus lama. Saya pernah dengar ceritanya itu dimasak lama. Itu masaknya ayam betutu itu mirip masakan kare gitu ya, tapi pedas. Terus ada taburan cabai yang dipotong-potong. Kemudian jadi ayam betutunya kalau dengan ayam betutu yang asli dari Bali kira-kira ya 11-12 lah enaknya. Terus nasinya tadi juga porsinya cukup enak. Nasinya pulen gitu ya, istilahnya itu kalau Jawa pulen itu enak. Kemudian penyajiannya juga cepat. Sambelnya tadi yang agak beda. Tempatnya Budarmi ini ada sensasi sedikit ada kecutnya, mungkin dikasih jeruk ya, perasan jeruk, tapi juga lumayan enak. Jadi secara keseluruhan lumayan enak, recommended. Jadi saudara-saudara kalau pengen sensasi makan ayam kare ya, model kayak ayam kare yang pedas itu ya, ayam betutu ini. Oke, sampai di sini dulu review saya hari ini. Salam dari saya, tetap sehat dan makan terus.